Artinya kita masih ada satu hari lagi untuk maghrib. Kita sudah dua kali khataman, ya. Besok sekali lagi tiga kali khataman. Kemudian insya Allah kita berdoa mudah-mudahan tempat khataman itu nanti bisa menjadi tempat yang mulia. Amin. Jadi, amin. Kenapa? Karena Al-Quran. Caranya bagaimana? Gimana kita mendidik anak-anak untuk bisa menghafal Quran? Insya Allah luar biasa. Jadi nanti gedung kita ini, lingkungan kita ini penuh dengan cahaya, cahaya dari Allah, bahwa kegiatan di sini insya Allah penuh keberkahan. Allahumma amin. Oleh karena itu, saya berharap masih tetap bertahan besok. Kalau hari ini 30, main 25, 65. Kalau sorenya 40 lebih, ya. Oleh karena itu besok kalau bisa ngajak teman lagi. Ngajak teman, kalau bisa 50 orang. Tadi malam sudah sepakatan sama Pak Abang Nasir bahwa kita akan nambah kalau bisa. Karena besok ada khataman yang terakhir. Jadi para relawan, para teman-teman yang punya anak buah bagian bidang masing-masing, besok diimbau untuk datang bahwa kita akan mengadakan khataman yang ketiga kali. Ya, semakin banyak insya Allah semakin cepat kita menyelesaikan. Mudah-mudahan saya tidak salah sangka, yaitunya semakin disebut besok ada khataman, besok ada ngaji, sehingga yang gak bisa ngaji mah takut gitu. Nah ini jadi susah kita, padahal tidak ada tanggungan apa-apa, kalau tidak bisa ngaji, dengerin aja, tidur-tiduran atau pura-pura ngaji yang monggo lah. Tapi jelas tidak usah rasa takut kalau nanti disebutkan tiada ngaji atau nanti ada tadarus merasa tidak apa ya tidak bisa nanti takut gitu. Nah ini juga susah juga gitu. Jadi caranya ada kiat ya, Pak. Nanti bagaimana caranya kiatnya supaya teman-teman yang datang walaupun tetap bisa melaksanakan membaca Al-Quran kita. Nah, saya berharap bahwa besok ya tetap dalam kondisi yang bisa hadir minimal yang saya tanya kemarin, minimal yang ada malam subuh ini besok tetap datang. Jadi dari target ya besok datang. Kemudian ditambah dengan teman-teman yang kira-kira bisa belajar, gitu ya. Kalau bisa jam 4 on time sudah bisa di sini. Sehingga kayak kemarin kan kita kurang tanya jawab segala macam gitu ya. Nah kita besok kalau bisa jam 4 tip kita mulai. Ada sambutan dari Pak Ketua, kemudian ada bacaan Al-Quran sedikit. Insya Allah kita punya waktu dan besok jadwal saya tentang apa ya? Tentang ya tentang macam-macam ini ya. Pokoknya macam-macam lah ya. Pada intinya bagaimana kita membangkitkan ekonomi UKM atau kita ekonomi umat Islam secara besarnya. Sehingga begitu gambaran untuk besok. Dan mungkin kita sudah bisa siap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat subuh dan siap-siap barang-barang kita beresin di atas, termasuk juga ada yang bantu Pak Nasir untuk mengemas barang-barang yang ada di mobil. Oke, sehingga demikian lebih kurangnya mohon maaf. Monggo. Jadi kalau minimal bisa khataman di sini, Pak. Jadi siap-siap dulu. Ya, saya kira itu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
siap.